Assalamualaikum.
sepakah turcono noraurung pisok maling. Biasanya untuk anak-anak muda yang masih labil jiwanya, itu semuanya tergantung siapa yang dihadapi. Jika yang dihadapinya itu adalah seorang bujana licik, paling-paling nanti dia pun juga akan mengikutinya. Bisa berjudi, bisa berjalan jauh, dan akhirnya menjadi cemburu yang besar lainnya. Untuk anak-anak generasi muda, hati-hati. Tembang yang di atas perlu dipertimbangkan ya, bahwa bergaul itu perlu diperhatikan siapa yang di atas. Tepatnya kemana? Tanah yang tonu ramelu pasti rosok lain maling koyok mangkono sabarang panggawe lopu niki sok weruh anuli pisok yiku panuntune iblis. Kalau kamu dekat dengan orang-orang yang tidak baik, nah, contoh seorang pencuri, jadi kamu setiap hari akan tahu bagaimana cara mencuri, bagaimana cara berbuat jahat dan berbuat tidak baik. Kalau nanti dikatakan yang namanya iblis itu datang, dia nanti akan mempengaruhi kamu untuk berbuat yang tidak baik.